من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, jemaah Tabligh Akbar yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan segala kemudahannya. Semoga keberadaan kita di masjid ini, di acara yang baik ini, dicatat sebagai pahala yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai amalan salih yang kita harapkan kebaikannya kelak di kemudian hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan seluruh dari pemerintah kota Parepare yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan maksud dari keberadaan acara ini di dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk membangun jiwa, mensucikan diri, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersama yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tema merajuk harmonisasi pemerintah dan rakyat. Untuk tema ini banyak sudut pembahasan yang perlu dicatat dan diingatkan. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, mereka diberi anugerah dengan syariat Islam, diberi agama dengan agama yang paling sempurna, tuntunan yang paling lengkap, diutus kepada mereka
seorang rasul, rasul yang terbaik, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Diturunkan di tengah mereka Al-Quranul Karim yang merupakan penutup dari seluruh kitab dan yang menghapus hukum-hukum kitab sebelumnya dan mencakup segala kebaikan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya dan berisi segala kebaikan yang diperlukan untuk manusia. Karena itu agama ini menjadi agama yang sangat lengkap, mencakup segala kebaikan dan keutamaan serta kemuliaan. Syariat ini tidaklah meninggalkan sebuah pintu pembahasan, tidak membiarkan sebuah permasalahan di dalam kehidupan yang diperlukan oleh manusia kecuali syariat telah merinci tentang hukum-hukumnya, menerangkan tentang ketentuan-ketentuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai." Kami menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Dan Allah mengingatkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta kuridai Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Artinya bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada yang ditinggalkan, segala perkara yang diperlukan dijelaskan dan diterangkan. Iya. Karena itu dari kesempurnaan agama ini, maka agama ini telah mengatur segala hal yang diperlukan di dalam kehidupan, segala aspek yang dengannya tegak kehidupan mereka menjadi baik, kemaslahatan dunia maupun akhirat mereka telah ada di dalam agama kita, tuntunan dan aturannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia ini. Karena itu di Tabligh Akbar ini selama 2 hari ada tema-tema pembahasan yang sangat penting, yang sangat diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Ada pembahasan bagaimana menjaga hubungan, merajuk kebersamaan, menciptakan harmonisasi antara pemerintah dan rakyat. Ada pembahasan terkait dengan masalah bagaimana jalan seorang hamba menuju kepada sorga. Ada pembahasan seputar etika-etika di dalam muamalah, di dalam berbisnis. Juga ada pembahasan tentang bulan Ramadan yang akan datang, yang akan disambut oleh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua umur yang panjang, anugerah dan kesempatan, serta menjadikan kita orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berbahagia dengan bulan Ramadan yang akan datang. Sebagaimana juga ada tema pembahasan terkait dengan masalah bagaimana menjadi manusia pilihan. Dan ini adalah pembahasan-pembahasan yang dimaklumi penting, dipilih oleh para asatidah sesulselbar dari berbagai pondok pesantren sebagaimana umumnya ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang disifatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Mereka adalah manusia yang paling mengenal kebenaran dalam paling merahmati makhluk. Artinya bahwa orang yang bergelut di dalam bidang ilmu agama, di dalam menyampaikan kebaikan di tengah manusia, mendidik mereka dengan agama yang lurus, maka itu akan
mengarahkan kepada agama yang benar, kepada tuntunan yang hak, dan di dalamnya terdapat rahmat, terdapat kebaikan yang diperlukan di dalam kehidupan tersebut, di segala sudut kehidupannya, di segala aspek dari kehidupannya. Iya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Syariat Islam ini ketika dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun di tengah bangsa Arab yang mereka ini di kondisi yang sangat mengerikan, saling bunuh membunuh, semuanya ingin berkuasa, sebagian dari mereka tidak senang dengan wilayah yang lainnya. Iya, mereka berpecah-pecah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka itu menjadi nikmat yang sangat besar terhadap kaum muslimin. Mereka dijadikan sebagai umat yang berada di atas satu hati, umat yang bersatu di atas sebuah tuntunan, dan dijadikanlah mereka sebagai umat yang bersifat dengan berbagai sifat yang mulia. Dan ini adalah dari kebaikan umat Islam ini dan keindahan tuntunannya. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, terbentuk dari khilafah Islamiyah di kota Madinah, maka semua yang berada di Madinah itu tenang dengan keberadaan tuntunan dan syariat Islam. Orang-orang Yahudi pun yang waktu itu di awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan dari kenikmatan hidup di tengah umat Islam. Iya, walaupun setelahnya orang-orang Yahudi sendiri yang mengkhianati perjanjian, dan mereka yang memilih dari kejelekan untuk diri mereka sendiri sehingga mereka ikut bersekongkol bersama kaum musyrikin di dalam menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjadilah kisah bagaimana mereka diusir dari kota Madinah. Itu disebabkan karena perbuatan mereka sendiri, dan umat Islam melakukan hal yang sewajibnya di dalam membenahi sebuah kerusakan dan hal yang bisa merusak tuntunan di dalam kehidupan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, maka dimaklumi bagaimana etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menguasai kota tersebut, di dalam memimpinnya. Beliau memberikan keluasan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka mereka akan aman. Setelah Nabi berkuasa terhadap mereka, maka Nabi berkata kepada orang-orang kafir Mekah, kira-kira apa pendapat kalian, apa yang saya akan lakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu berkata, idhabu fa antum at-tulaqa, pergilah kalian, kalian semuanya adalah orang-orang yang bebas. Iya, agama ini adalah agama yang mengatur tatanan kehidupan yang sangat indah di tengah masyarakat, di tengah manusia, di kondisi apapun manusia tersebut. Karena memang kehidupan seorang muslim dan muslimah telah ditetapkan menjadi kehidupan yang paling baik. Mereka adalah orang-orang yang berberkah dimanapun mereka berada, sebagaimana di dalam tuntunan Al-Quran dijelaskan tentang Nabi Isa alaihi salam bahwa beliau berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man istata'a minkum ayyan fa akhahu falyaf'al, siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya hendaknya dia lakukan. Iya, maka di dalam menjaga kebersamaan, harmonisasi antara pemerintah dan rakyat, ada beberapa sudut yang perlu diterangkan. Dan di sini
Di kesempatan ringkas ini saya akan menjelaskan tiga hak yang perlu dijaga. Ada hak-hak yang terkait dengan pemerintah, ada hak-hak yang terkait dengan rakyat, dan ada hak-hak yang terkait dengan kebersamaan tersebut. Hal-hak yang terkait dengan kebersamaan, terkait dengan jemaah kaum muslimin di dalam kehidupannya secara bersama. Iya, ini tiga hak yang perlu dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Harus selalu dia tanamkan di dalam kehidupannya. Dan apabila ini ditanamkan dengan baik, pasti akan terjadi kehidupan yang bersama di tengah mereka. Maka pokok yang paling pertama yang dijaga, kita wajib memahami apa makna al-jamaah, apa makna hidup bersama, hidup berjamaah, hidup berjamaah. Ini kalimat yang sangat besar yang merupakan ciri pokok di dalam agama ini. Karena itu diterangkan di berbagai ayat. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam puluhan hadis menjelaskan tentang perintah berjamaah. Menjelaskan perintah berjamaah, dan beliau juga menerangkan tidak ada keselamatan kecuali dengan berjamaah. Maka harus dipahami tentang jamaah ini, apalagi di kondisi-kondisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah, ujian dan cobaan yang menimpa umat. Maka ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, famadha ta'muruni in adrakani dalik, wahai Rasulullah, apa perintahmu kalau saya didapati oleh kondisi yang seperti itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, hendaknya engkau berkomitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini hadith diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hadith yang agung, penjelasan yang paten, kaidah syariat yang besar, dan sebuah maksud di dalam pensyariatan yang sangat pokok dipelihara dan dijaga. Kebersamaan ini berada di dalam lingkup jamaah. Dan maksud dari jamaah itu hanya ada dua di dalam penggunaan para ulama. Tidak ada makna yang ketiga. Jamaah yang pertama maknanya adalah umat Islam, kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang kepala negara. Ini disebut jamaah. Jadi umat ini, rakyat Indonesia ini dipimpin oleh kepala negaranya, oleh presidennya, itu dianggap sebagai berjamaah di dalam sebuah jamaah. Iya, di dalam negara tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah. Ada pemerintahan tingkat 1, tingkat 2, maka pimpinan-pimpinannya itu adalah wakil dari pemimpin umum, dan semuanya di dalam kehidupan bernegara adalah dikatakan sebagai berjamaah. Dikatakan sebagai berjamaah. Maka ini definisi yang harus dipahami. Karena ini adalah makna yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat di dalamnya. Tidak ada silam pendapat di dalamnya. Bahwa
umat Islam dipimpin oleh pimpinan negara itu disebut sebagai jamaah. Disebut sebagai jamaah. Kemudian yang kedua, dari mana jamaah? Bahwa jamaah itu artinya pengikut kebenaran. Orang yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh beliau dan dipahami oleh para sahabatnya. Dan itulah yang dipegang oleh para imam agama dari masa ke masa, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke masa imam empat dan setelahnya. Maka ini yang disebut dengan nama al-jama'ah. Karena itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Jama'ah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Baik. Maka di sini ada kewajiban besar terkait dengan jamaah, menjaga kebersamaan, bersatu di atas kebenaran. Iya. Jadi ini dua makna jamaah, tidak ada makna yang ketiga. Kalaupun ada penafsiran-penafsiran yang lain dari para ulama, maka penafsiran itu kembali kepada dua makna ini. Tidak ada yang keluar darinya. Karena itu keliru. Kalau ada kelompok-kelompok dia mengatakan dirinya jamaah, kemudian ada pimpinan tersendirinya, padahal dia di dalam sebuah negara, maka ini namanya dia memecah belah jamaah. Kalau dalam hakikat syariatnya, bikin jamaah di dalam jamaah itu artinya memecah belah jamaah, dan itu adalah hal yang diharamkan. Itulah yang dicela di dalam Al-Quran. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Iya. Maka ini pembahasan pokok yang perlu saya ingatkan di sini. Di dalam menjaga kebersamaan, harmonisasi di dalam kehidupan bermasyarakat, merajuk hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat, kita harus memahami apa makna jamaah itu dulu. Setelah kita memahami apa maknanya, kita wajib mengenal apa hak-hak yang wajib kita tunaikan di dalam hidup bersama itu. Apa kewajiban kita di dalam hidup berjamaah, hidup bersama. Iya. Maka di sini ada beberapa hak yang perlu saya terangkan. Yang pertama adalah menjaga persatuan kalimat. Menjaga persatuan kalimat. Karena syariat ini memang datangnya menyatukan. Syariat ini menjadikan manusia di atas kalimat yang sama, di atas satu kalimat, di atas satu hati, di atas satu hati. Karena itu setelah diperintah di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Kemudian diingatkan, wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kalian sebelumnya itu adalah saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian pun menjadi orang-orang yang bersaudara. Iya, menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka agama ini menyatukan, menyatukan hati. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan besarnya nikmat ini.
وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dialah Allah yang menyatukan hati-hati kaum muslimin. Andai kata engkau Nabi Muhammad menginfakkan seluruh yang ada di atas muka bumi, andai kata engkau punya harta seluruh bumi ini kamu infakkan, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Tapi dialah Allah yang menyatukannya. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Disatukan hati umat Islam ini di atas keislamannya, di atas tuntunannya, di atas tuntunannya. Karena itu kewajiban pokok di dalam berjamaah dalam menjaga kebersamaan, menjaga kesatuan kalimat, menjaga kesatuan kalimat. Iya. Dan ini nikmat dipertanyakan di berbagai tempat, diingatkan di berbagai keadaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru id antum qalilun mustada'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhatafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun." Dan ingatlah, tatkala kalian dulu itu sedikit lemah di atas muka bumi, kalian khawatir disambar oleh manusia dari berbagai penjuru, kemudian Allah melindungi kalian, menguatkan kalian dengan pertolongannya, dan memberi rezeki kepada kalian dengan hal yang paling baik, supaya kalian bersyukur. Maka banyak anugerah dan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk umat ini. Karena itu menjaga kebersamaan, bersatu di atas kalimat yang benar, ini dari pokok agama ini, dari pokok syariat ini. Allah mengingatkan kepada nabinya, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok, berpecah-pecah, engkau Nabi Muhammad tidak tergolong dari mereka. Maka ditegaskan itu bukan bagian dari agama. Nabinya tidak terhitung dari hal yang seperti itu. Maka disinilah pentingnya kita menjaga kebersamaan. Iya, menjaga kesatuan kalimat. Maka segala sebab yang bisa mengantar kepada perpecahan itu telah dilarang di dalam agama. Telah dilarang di dalam agama. Karena memang agama ini adalah agama yang menjaga kebersamaan. Dan ini adalah pokok besar dijaga di dalam syariat kita. Pokok yang sangat besar dijaga di dalam syariat kita. Sampai pada hal-hal yang misalnya imamnya kalau dia sholat, madhabnya dia menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat di belakang imam ini. Iya. Maka kita ikuti kaifiat imam. Dan kalau kita dalam lingkup masjid yang madhabnya seperti ini, walaupun saya misalnya madhab saya, pendapat yang saya pegang, tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, itu yang lebih mencocoki sunnah. Tapi kalau saya hadir di tengah masjid dan masjid ini pendapat mereka menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, begitu saya menjadi imam, saya menjaharkan seperti mereka. Iya. Dan ini disebutkan oleh banyak ulama tentang makna ini, fikih ini. Kenapa? Sebab menjaga kebersamaan itu maslahatnya lebih besar, lebih didahulukan daripada maslahat menghidupkan sebagian sunnah. Dari maslahat menghidupkan sebagian sunnah. Demikian pula kalau imamnya misalnya kunut subuh, imamnya kunut subuh, ya, makmum di belakangnya pendapatnya tidak kunut. Tapi kalau imam kunut, maka untuk menjaga kebersamaan yang difatwakan oleh para ulama, makmum juga ikut kunut di belakang imam. Iya. Maka ini semuanya fikih di dalam agama. Fikih di dalam agama menjaga kebersamaan.
menjaga kesatuan hati. Karena itu segala hal yang bertentangan dengan hal ini dilarang di dalam agama. Kemudian yang kedua, dari hak yang kedua yang harus dijaga di dalam menjaga, memelihara jaba'ah kaum muslimin adalah islahu datil bain. Memperbaiki antara mereka, mendamaikan antara mereka. Jadi kalau ada percekcokan, ada perselisihan, maka pokok yang dijaga bukan semakin dibesar perkara itu. Jangan ketika ada api yang menyala, dia bawakan bensin, kemudian dia siram sehingga semakin besar apinya. Jangan ketika ada sobekan di kain, dia datang, semakin dia perbesar sobekan itu. Tidak. Tapi sifat seorang yang menjaga kebersamaan, dia meredakan, dia memperbaiki, menambal keretakan-keretakan, memperbaiki dari hal-hal yang bisa untuk diperbaiki. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudara kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kaidah tetap di dalam agama, wassulhu khair. Suluh, mengadakan perbaikan itu adalah yang paling baiknya, yang paling baiknya di dalam agama ini. Demikian pula di antara hak di dalam menjaga jemaah kaum muslimin adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dari hal yang bisa mewariskan perpecahan. Hal yang bisa menyebabkan terjadinya perselisihan. Iya. Karena itu kita diperintah sebagai umat, waqulu linnasi husna. Berucaplah kepada manusia yang husna, yang baik. Kepada kafir pun kita diperintah berucap yang baik. Apalagi terhadap seorang muslim. Karena bahasa ayat di sini, waqulu linnasi, katakan kepada manusia. Bukan di dalam ayat dijelaskan katakan kepada umat Islam saja, orang yang beriman saja. Tapi hukumnya katakan kepada manusia husna, yang baik. Iya. Karena umat Islam itu sebagaimana di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min laisa bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Mukmin itu bukan orang yang gemar mencela orang, bukan orang yang gemar melaknat, bukan orang yang keji lisannya, ucapannya, dan bukan pula orang yang badi, tutur katanya itu sangat tidak sopan, tidak baik. Tidak seperti itu seorang mukmin. Iya. Terhadap kafir pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tuntunan untuk selalu berakhlak, beretika yang baik. Tidak ada kezaliman di dalam agama ini. Tidak ada kezaliman di dalam agama. Kalau orang kafir melampaui batas, kita balas sesuai dengan pelampauan batasnya saja. Bukan hal yang berlebihan. Bukan hal yang berlebihan. Ya, karena itu di dalam agama ini tidak dikenal apa yang disebut dengan nama melampaui batas. Karena itu kita wajib untuk menjaga lisan. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Karena kadang sebuah ucapan itu bisa mewariskan perpecahan, perselisihan. Apalagi di masa sekarang ini, subhanallah, di masa ini dikenal di dalamnya dengan masa kemajuan, tapi terjadi pada masa ini kemungkaran-kemungkaran tidak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Iya. Khususnya yang mencakup dua komponen penting di tengah umat ini.
terkait dengan pemerintah dan ulama'nya. Sebab pemerintah dan ulama ini dua komponen penting di tengah umat, yang kita akan terangkan nanti beberapa hadis akan hal ini. Karena itulah kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullahu taala, ya, la yazalu an-nasu bi khairin ma adhamu as-sultana wal ulama. Manusia itu akan terus-menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka masih mengagungkan pemerintah dan ulama'nya. Fa in hum adhamu hadaini aslahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka agungkan dua komponen ini, maka akan Allah perbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhaffu bi hadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka meremehkan dua komponen ini, maka mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Ya. Karena itu harus diketahui bahwa kedudukan para ulama di tengah umat sangat penting, sebagaimana kedudukan pemerintah di tengah umat sangat penting. Dan di masa sekarang ini tidak ada celaan yang lebih dahsyat terhadap pemerintah dan ulama melebihi masa ini. Iya. Kalau masa dahulu orang mencela ulama itu mungkin lisan-lisan saja. Ini mencelanya di Facebook, di Twitter, di WA, di semua media. Ya. Orang yang paling bejat pun kalau dulu tidak bisa berbicara, sekarang dia bisa berbicara di mana-mana, hanya berada di belakang tirai, menulis di sana-sini. Ya. Akhirnya terjadi kekacauan dan keributan. Karena itu ujian, cobaan dan fitnah di masa ini lebih besar daripada sebelumnya. Karena itu kita harus lebih waspada dan lebih hati-hati. Berita-berita dusta, isu-isu miring, ya, kabar-kabar burung, hoaks, dan berbagai istilah muncul di masa ini. Dan itu lumrah. Karena masa ini, ketika media-media yang seperti ini tidak didukung dengan ilmu syariat, tidak ada keimanan dan ketakwaan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Padahal kalimat itu punya ukuran dan timbangan, ada perhitungannya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib." Sungguhnya seorang lelaki dia ini berbicara dengan sebuah kalimat, tidak dia perjelas kalimat tersebut, maka kalimat dia ini menyeret antara, menyeretnya ke dalam neraka antara timur dan barat. Satu kalimat. Bayangkan, satu kalimat. Dan ini sekarang betapa banyak manusia bergampangan. Ini hati-hati. Dapat berita, dia tidak tahu, cuma melanjutkan. Ya. Dia tidak berbicara, cuma main dua jempol saja ini. Ya, ibu jarinya sama jari tengahnya saja yang main. Maka ini lebih dahsyat lagi dosanya. Kadang satu kalimat ini yang dia sebarkan bisa sampai ke ujung dunia. Dia tidak menyangkanya. Maka setiap kali kalimat ini berbuat kerusakan, dia menanggung dosa dan malapetaka di belakang hal tersebut. Iya. Karena itulah di dalam menjaga kebersamaan, seorang itu wajib menjaga lisan. Wajib menjaga lisan. Iya. Kalau dia punya nasihat, jangan nasihatnya di jalan. Ya. Bikin palang, hadapi jalan manusia, ya, ambil pembesar suara, teriak-teriak di jalan. Ya, mau menasihati siapa? Katanya menasihati pemerintah. Ya, pemerintah masa di jalan tempatnya? Datangi ke tempatnya orang yang mau dinasihati. Kan begitu. Kalau dia sendiri dinasihati, tidak mau dinasihati di jalan. Iya. Tanya kepada orang-orang yang sering teriak-teriak di jalan itu. Mau dinasihati di jalan? Tidak ada yang suka. Tapi dia lakukan hal tersebut kepada pihak yang harusnya dihormati dan dimuliakan. Inilah termasuk kekeliruan di tengah banyak kaum muslimin. Kemudian yang keempat,
dari hak menjaga kebersamaan dan jamaah adalah menyebarkan kebenaran di tengah umat, menyebarkan kebenaran agama yang lurus, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Diterangkan hal itu kepada manusia, kepada umat. Maka ini adalah cara untuk menjaga kebersamaan. Iya. Karena itu ahli sunnah wal jamaah dari sepanjang sejarah umat ini ada, mereka adalah orang yang paling menjaga kebersamaan. Karena mereka adalah orang yang paling cinta dengan ilmu dan memang sibuknya dengan ilmu agama. Sibuknya dengan ilmu agama. Orang-orang yang tidak ada hasrat pada kepemimpinan. Orang-orang yang tidak ada semangat untuk menjadi pemimpin, untuk menduduki sebuah jabatan, ya, untuk berkuasa, itu tidak dikenal di kalangan ahli sunnah. Tapi semangat mereka adalah di dalam menyebarkan kebenaran, menyebarkan agama yang lurus, menyebarkan agama yang lurus. Sebab ilmu agama ini itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ilmu agama ini itu adalah kekuasaan yang paling berkuasa. Karena itu di dalam Al-Quran semua kata sultan di dalam Al-Quran itu ditafsirkan dengan ilmu, tidak ditafsirkan dengan yang lain. Kecuali di satu tempat ada silam pendapat. Tapi kaidahnya bahwa setiap kata sultan dalam Al-Quran semuanya terkait dengan hujjah, argumen dan ilmu. Iya. Karena itu orang yang kenal ilmu agama, dia menganggap dirinya adalah orang yang paling kaya, orang yang paling berkecukupan. Tidak perlu kepada apapun dari dunia. Kalau mau kekuasaan, kekuasaan dengan ilmu lebih berkuasa kadang daripada kekuasaan dengan tangan. Daripada kekuasaan dengan tangan. Karena itu, di dalam berdirinya sebuah negara, terciptanya sebuah kebersamaan, pemerintah dan ulama, ini dua komponen yang harus bersinergi. Harus saling kuat menguatkan. Dua komponen yang harus dijaga. Sebab yang satunya menguasai kekuatan fisik dan yang satunya lagi menguasai kekuatan hati. Yang menyatukan hati. Dan semuanya diperlukan. Ada dari hal-hal tidak bisa berubah dengan lisan ulama. Dibacakan Al-Quran tidak mempan. Itulah yang dikatakan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di tafsir surah Al-Isra. Kata beliau, inna allaha la yaza'u bis sultani ma la yaza'u bil ulama, atau bil Quran. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menolak kemungkaran dengan pemerintah hal yang tidak ditolak dengannya dengan Al-Quran atau dengan ulama. Tapi sebaliknya ada hal-hal walaupun pemerintah turun tangan, itu hanya bisa diluruskan dengan Al-Quran, dengan ayat, dengan hadith, dengan ilmu para ulama. Karena itu kaum khawarij yang mulai muncul di masa Uthman ibn Affan, kemudian mereka ini yang menjadi sebab Uthman ibn Affan terbunuh radhiyallahu anhu. Kemudian mereka melakukan kudeta di masa Ali bin Abi Talib. Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan para sahabat semuanya radhiyallahu anhum memerangi kaum khawarij. Kaum khawarij diperangi, dibunuh, mereka tidak mempan, tidak surut. Karena pemikiran sesat mereka, kalau mereka mati, mati syahid. Dan mereka jihadnya fi sabilillah. Dan mereka anggap ya, para sahabat ini orang-orang yang kafir keluar dari Islam. Iya. Ini kaum khawarij. Maka kaum khawarij ini didebat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Didebat oleh Ibnu Abbas. Mereka punya 4 pertanyaan. Ibnu Abbas hanya membacakan ayat-ayat Al-Quran dan satu hadis. Ibnu Abbas mendatangi mereka sendirian, mendebat mereka sendirian. Jumlah mereka tadinya 6.000 orang.
Setelah Ibnu Abbas bacakan 3 ayat 1 hadis, rujuk dari mereka 2000 orang. Ini kekuatan ilmu namanya. Kekuatan ilmu. Makanya dua kekuatan harus dijaga di tengah umat. Ya. Karena itu menyebarkan yang benar, menyebarkan yang hak di tengah umat itu adalah sebab yang menjaga kebersamaan. Kemudian yang kelima, dari hak berjamaah bersama adalah mendoakan kaum muslimin dengan doa yang baik supaya mereka diberi afiat, supaya mereka selalu dijaga kebersamaannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang bisa memecah belah mereka. Iya. Dan ini doa bukan doanya khatib di atas mimbar saya atau doa tugasnya ustaz-ustaz saya. Tapi ini doa harusnya berada di lisan setiap muslim dan muslimah yang menunjukkan ketulusannya di dalam beragama dan menunjukkan fikihnya di dalam menjaga kebersamaan. Karena itu kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Lau kana li da'watun mustajaba, ma ja'altuha illa fis sultan." Ma ja'altuha illa lis sultan. Kata Ibnu Abbas, kata Imam Ahmad, andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, saya tidak peruntukkan doa itu kecuali untuk pemerintah. Iya. Sebab itu menunjukkan hati ini bersama. Ada kebaikan di dalam hal tersebut. Kemudian dari hak di dalam menjaga jamaah di dalam kebersamaan adalah ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Maka apa saja merupakan kebajikan, pintu ketakwaan, kita tolong menolong di dalam hal itu. Iya, tolong menolong. Tidak boleh kikir di dalam hal itu. Perlu bantuan di tengah manusia untuk menjaga kebersamaan, tidak perlu diminta, dibilangi fulan. Ya, tidak perlu diberikan pengumuman. Harusnya dia punya kesadaran sendiri. Karena ini adalah akhlak seorang muslim. Ya. Cinta untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah itu selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba ini dia membantu saudaranya. Iya. Dan di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Demikian pula kalau misalnya di tengah umat ini ada orang-orang yang berbuat kerusakan, kemudian dicari oleh pemerintah menjadi buronan, maka tidak halal ada seorang muslim yang melindunginya, menyembunyikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Dan siapa yang melindungi pelaku ihdats, orang yang berbuat perkara besar di tengah umat, mengadakan perkara baru di tengah umat, dia lindungi, maka dia mendapat laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Sebab ini tidak cocok dalam hidup bersama. Iya. Dijaga keamanannya, diperhatikan dari ketentramannya, sedangkan dia sendiri cuek akan hal tersebut, tidak mau menjaganya. Itu tidak ada di dalam kamusnya seorang muslim. Tidak dalam catatan kehidupan mereka seperti itu. Mereka punya sikap tolong menolong, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Baik. Kemudian yang ketujuh, dari atau mungkin ini 6 perkara ya, karena kita masih ada 2 poin pembahasan, waktunya agak sempit. Baik, jadi ini 6 hal, 6 kaidah, 6 hak hendaknya kita perhatikan, kita jaga
di dalam membangun kebersamaan. Kalau kaidah-kaidah ini tetap kita jalani dengan baik, maka insyaallah taala ini adalah pijakan-pijakan yang sangat kuat merajuk kebersamaan di tengah umat, merekatkan hati-hati dan membuat jiwa itu saling cinta mencintai di atas ketakwaan dan di atas kebaikan. Iya. Jadi ini hak yang pertama terkait dengan masalah hak berjamaah. Hak jamaah kaum muslimin yang harusnya dijaga dan dipelihara. Kemudian hak yang kedua yang harus dijaga adalah hak pemimpin. Haknya pemimpin. Iya. Pemimpin itu sudah ditentukan tentang hak-hak mereka. Di dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Dalam sebuah riwayat diulangi oleh Nabi 3 kali. Agama itu adalah nasihat. Jadi bayangkan diulangi oleh Nabi 3 kali. Iya. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, ini jangan dipahami nasihat bahasa Indonesia ya. Kalau nasihat bahasa Indonesia, ini ada orang berbuat keliru, saya nasihati. Hah? Jadi seakan-akan orang salah dinasihati. Itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau nasihat dalam bahasa Arab itu, nasihat dalam bahasa Arab itu lebih cocok diterjemah dengan kata ketulusan. Sebab kata an-nasiha dalam bahasa Arab itu dari kata an-nusuh. Dan nusuh itu bermakna al-khulas. Yang murni, yang paling jernih dari sesuatu. Karena itu orang Arab kalau berkata nasahtul asal, saya menasihati madu. Ya. Bagaimana madu dinasihati? Diceramai begitu. Wahai madu, kamu jangan begini dan begitu. Ini orang Arab bilang nasahtul asal, saya nasihati madu. Hah? Ini menunjukkan bahwa nasihat itu ada maknanya. Jadi kalau dikatakan saya nasihati madu, artinya madu ini dia saring dengan si bersih-bersihnya. Saran-saran lebah itu enggak ada yang ikut di madu, menjadi madu murni. Ya. Itulah nasihat, dia memberikan ketulusannya. Memberikan apa? Ketulusannya. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Apa nasihat itu?" Atau beliau berkata, ditanya oleh para sahabat, "Liman? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Ketulusan untuk siapa?" Maka Rasulullah menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Ketulusan untuk Allah, ketulusan untuk kitabnya, ketulusan untuk rasulnya, ketulusan untuk para imam kaum muslimin dan keumuman mereka. Ini hadith dari pokok dan kaidah dalam syariat, luas kandungannya. Hanya saja saya ingin jelaskan di sini ketulusan terhadap imam kaum muslimin. Apa maknanya? Para ulama yang menafsirkan hadis ini, ya, menyebutkan berbagai makna. Di antaranya yang paling masyhur adalah apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi berkata, nasihat untuk para imam kaum muslimin, ketulusan untuk mereka itu artinya muawanatuhum alal haq, membantu mereka di atas kebenaran. Wa ta'atuhum fihi, taat kepada mereka di dalam hal itu. Wa amruhum bihi, dan mereka memerintah dengan hal itu. Ya, mengajak pemerintah untuk di atas kebenaran itu. Wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutuf. Kalau perlu diingatkan, maka diingatkan dengan lembah lembut dan dengan pelan-pelan. Iya. Wa ilamihim bima ghafalu anhu. Dan apa yang mereka lalai diberitahu. Walam yablughum min huquqil muslimin. Kalau ada dari hak kaum muslimin yang tidak sampai ke mereka, diingatkan.
Iya. Wa tarkul khuruji alaihim, dan nasihat untuk pemimpin ketulusan, tidak boleh ada kudeta terhadap mereka. Wa ta'alifu qulubin nasi li ta'atihi, dan kita harus menta'alif, melembutkan hati-hati manusia, menyatukan hati manusia untuk taat kepada mereka. Iya. Maka ini nasihat untuk siapa? Para imam kaum muslimin, menunjukkan bahwa di dalam agama ini sudah diatur, ada hak-hak yang terjaga, terpelihara, yang perlu diingat untuk pemerintah. Bagaimana mau harmonis antara pemerintah dan rakyat kalau rakyatnya tidak tahu apa hak pemerintahnya? Iya. Tidak mengerti apa hak pemerintahnya. Maka yang paling pertama adalah memberikan fikih. Bagaimana seorang muslim dan muslimah itu kenal tuntunan agamanya, mengerti lahan ibadah di dalam hal itu. Ini pintu ketaatan yang sangat besar. Diterangkan bukan dalam 1, 2, 3 ayat. Ya. Ini diterangkan dalam banyak ayat Al-Quran. Bukan diterangkan dalam 5, 10, 20 hadits. Diterangkan dalam ratusan hadits. Di dalam memelihara dan mengingat hak-hak pemerintah. Hak-hak yang terkait dengan kebersamaan. Karena itu dari hak pemerintah yang pertama, yang perlu diingat, adalah meyakini syahnya kepemimpinannya untuk kaum muslimin. Iya. Diyakini kepemimpinannya. Jadi seorang pemimpin, iya. Apabila sudah syah kepemimpinannya, kapan dianggap syah kepemimpinannya? Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau kamu masuk di sebuah negeri, kamu tanya kepada penduduk negeri itu, siapa pemimpinmu? Semuanya menunjuk ke sana, maka itulah pemimpin namanya. Iya. Jadi sekarang kalau orang masuk ke Indonesia, dia tanya kepada kita, rakyat Indonesia, siapa presidenmu? Kira-kira apa kita jawab? Hah? Siapa presiden sekarang? Ya jelas ya, Bapak presiden yang sekarang adalah Joko Widodo, kan begitu? Ya. Tidak ada yang berkata siapa pemimpinmu, dia tunjuk pemimpin jamaahnya. Ya. Pemimpin jamaah saya, Mr. Fulan dan Mr. Alan. Ya. Tidak ada yang menyebut seperti itu. Karena itu tadi bukan negara, bukan jamaah. Itu jemaah di dalam jemaah. Ya, kalau bahasa dahulu itu dikatakan negara bawah tanah. Ya. Yang senang tikus-tikusan seperti itu di bawah tanah memang tempatnya. Jelas ya? Kalau syariat ini jelas, terang. Agama itu tidak membuat bingung. Iya. Dan mudah kaidahnya. Mudah. Baik. Karena itu kita meyakini kepemimpinan seorang pemimpin. Iya. Jangan sampai di lisannya saja. Sebagian manusia kalau dia bikin acara untuk menebar pesona, ya, karena sudah dituduh misalnya dengan tuduhan terorisme, akhirnya dia bikin acara 1000 cinta untuk Indonesia. Ya. Bikin acara untuk NKRI. Ya. Padahal dari prakteknya enggak ada seperti itu. Keyakinannya ini presiden sebentar lagi, awas kamu. Ya. Saya akan kudeta kamu. Saya akan lakukan revolusi. Ya. Ini keyakinan sudah batil di hatinya. Hanya saja sebagian manusia seperti itu caranya. Maka ini orang-orang yang sesat pemikirannya, keluar dari jalan yang lurus. Seorang yang tulus dalam beragama tidak seperti itu. Zahirnya sama dengan batinnya. Tidak ada dia sembunyikan. Karena itu ada hak-hak pemerintah. Ya. Ada hak-hak pemerintah dalam hal tersebut. Baik. Jadi diyakini akan kepemimpinannya sepanjang dia telah menjadi pemimpin kaum muslimin. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di berbagai hadits, "Man kharaja min at-tha'ati wa faraqa al-jama'ah, famata mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan dia meninggalkan jamaah, lalu dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Maka ini ancaman yang sangat besar bagi siapa yang keluar dari ketaatan. Kemudian hak yang kedua dari hak pemimpin,
adalah menaati pemimpin tersebut dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, dalam ketaatan secara zahir dan secara batin. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Ulil amr adalah pemerintah dan ulama. Pemerintah dan ulama. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu haqqun 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa karih, ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa in umira bi ma'siyah fala sam'a alaihi wa la ta'ah." Mendengar dan taat kepada pemerintah adalah hak, perkara yang benar di dalam agama ini terhadap seorang muslim. Terhadap seorang muslim. Pada hal yang dia senangi atau hal yang dia benci. Jangan dia taat kalau ada fee-nya di situ. Pemerintah kasih tunjangan, kasihin, oh ya, taat, dengar dan taat. Tapi kalau perintahnya berat, tidak cocok, wah ini berat, kita tidak usah dengar taat. Nah seperti itu. Dengar dan taat pada segala hal. Iya. Jelas ya? Tapi kalau diperintah, sepanjang diperintah dengan ketaatan. Kalau diperintah dengan maksiat, kata Nabi, tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Dalam hal yang kemaksiatan. Iya. Tapi bersamaan dengan itu tidak dicabut tangan ketaatan dari mereka, tetap taat. Hanya saja maksiatnya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Baik. Kemudian hak yang ketiga dari hak pemerintah adalah menasihatinya dan membenar dan menjelaskan kebenaran kepadanya dengan lemah lembut. Ini yang nusuh. Menasihati. Memberikan ketulusan. Kalau dia keliru, diingatkan dengan hal yang lembut, dibantu di atas ketaatan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sungguhnya Allah ridha untuk kalian tiga hal dan Allah benci untuk kalian tiga hal. Iya. Benci kepada kalian tiga hal. Di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala ridai adalah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah ridha kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak bercerai-berai. Tidak bercerai-berai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada tiga hal yang la yaghillu alaihinna qalbun mri'in muslim, yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa hasad, dengki, dendam dengan tiga hal ini. Salah satunya adalah munasahatu ulatil umur, menasihati para pemerintah. Iya, menasihatinya. Dan apabila dinasihati, dinasihati dengan cara yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan fala yubdiha alania wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran faqad fa in qabila minhu fadhak wa illa faqad addama alayhi." Iya. Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, maka hendaknya dia menasihatinya secara rahasia. Bukan terang-terangan. Perintah Nabi secara apa? Rahasia. Hendaknya dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati secara pribadi. Ya. Kalau diterima oleh pemerintah, itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, kata Nabi, dia sudah menyampaikan kewajibannya. Ini etika digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana cara menasihati pemerintah? Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat. Yang dilakukan oleh para sahabat, para imam kaum muslimin dari masa ke masa. Iya. Karena itu menasihati pemerintah bukan dengan cara teriak-teriak di jalan. Iya. Walaupun diberi nama, diberi label, dengan label apapun itu tetap perbuatan keliru.
mau diberi nama aksi damai, bela Islam, ya, bela apa terserah. Itu semuanya adalah hal yang keliru. Jangan menganggap itu ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis Mu'ad bin Anas, riwayat Ahmad dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man dayyaqa tariqan, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan aw awa aw adha mu'minan fala jihadalah." Kata beliau, siapa yang mempersempit tempat singgah orang, ada pohon misalnya tempat orang singgah, ya, dia persempit, ya. Kalau kita di kehidupan sekarang ini di kota, ya, ada jalan misalnya, ada halte bus di situ, tempat menunggu bus, dia persempit. Tadi orang nunggu bus, jangankan ada tempat menunggu, busnya saja tidak bisa lewat, ya. Siapa yang mempersempit tempat singgah orang? Siapa yang memutus jalan? Dan siapa yang mengganggu seorang mukmin? Kata Nabi, tidak ada jihad bagi dia. Tidak ada jihad bagi dia. Ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Harus kita renungi. Katanya bela Islam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam. Yang membawa agama ini. Beliau yang memberikan tuntunan yang seperti itu. Karena merubah kemungkaran itu tidak boleh dengan cara membuat kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Iya. Ada yang berkata, kan tidak ada masalah kita demo-demo, pemerintah juga mengizinkan. Ya. Sekarang berdalil dengan pemerintah mengizinkan. Kalau hal yang lain, tidak ada pemerintah dia dengar. Jelas, ya? Ini sebagian manusia mengikuti hawa nafsu seperti itu modelnya. Terus, kan sudah diterangkan bahwa pemerintah izinnya, walaupun dia mengizinkan, tidak boleh taati dalam hal itu. Karena itu adalah maksiat. Dilarang di dalam agama kita hal yang seperti itu. Iya. Maka ini perkara yang penting. Harus dikenal dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak orang yang tidak memahami, ya, tidak mengerti. Iya. Karena itu tidak ada di dalam barisan orang yang mengenal sunnah, ada yang turun-turun ke jalan. Ya. Paling tidak seseorang itu, kalau dia tidak bisa menasihati langsung, dia berdoa. Ada doa dia yang bisa lakukan. Kalau dia tidak bisa berdoa, dia bersabar. Dia bersabar. Itu semuanya lahan ketaatan. Tidak ada sejarahnya Bani Israel didolimi oleh Fir'aun, kemudian Nabi Musa memimpin Bani Israel demo terhadap Fir'aun. Itu tidak ada sejarah. Iya. Yang ada itu Nabi Musa mengarahkan Bani Israel untuk bersabar. Dan memang ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah, sebab kebinasaannya, kebaikan Bani Israel yang disebut cuma satu. Kesabaran saya. Allah terangkan dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, wa awrathnal qauma alladhina yustad'afuna masyariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israel bima sabaru. Setelah dibinasakan Fir'aun, Allah berfirman, dan kami wariskan bumi dari timur sampai baratnya, yaitu Baitul Maqdis. Kami wariskan bumi ini kepada orang yang dulunya tertindas di atas muka bumi. Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha baik untuk Bani Israel. Kenapa mereka dapat kenikmatan ini? Cuma satu alasannya. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Iya. Ada orang yang berkata, kalau kita tidak demo, tidak melakukan aksi seperti ini, pemerintah tidak mau dengar. Tidak akan terjadi perubahan. Iya. Ini orang yang tidak paham agama, orang yang lemah keyakinan, pendek akalnya. Orang yang berucap seperti itu. Dia tidak mengerti bahwa
dalam hal-hal yang membawa mengumpulkan manusia yang mungkin saja bisa terjadi kebinasaan di tengah mereka. Apalagi sudah terjadi ada yang meninggal. Oh, itu kan meninggal bukan kami yang menjadi sebab. Ya. Apa bukan kami yang menjadi sebab? Kalian yang merupakan pelaksananya, yang mengajaknya. Nyawa satu orang muslim dianggap biasa, padahal dalam Al-Qur'an dikatakan waman qatala min ajli dalika katabna ala bani Israel man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a, seakan-akan membunuh seluruh manusia, membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh seluruh manusia, dianggap remeh darah seorang muslim. Karena itu tidak boleh merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar. Iya. Kemudian sudut lain ini juga cara berpikirnya, banyak mindset ini yang harus dirapikan. Cara berpikirnya itu, kalau ada bengkel untuk cara berpikir, harus diservis baik-baik itu. Cara berpikirnya. Iya. Jadi kalau terjadi kerusakan-kerusakan, itu selalu berpikir, nah, ini pemerintah, ini anggota dewan ini. Ini tidak pernah dia berpikir dirinya sendiri. Iya. Tidak pernah dia berpikir dirinya sendiri. Padahal kalau kita ikuti kaidah Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai kaum ini sendiri yang merubah keadaannya. Dia merubah keadaan mereka sendiri, bukan merubah keadaan pemerintahnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau berdakwah, enggak ada beliau merubah keadaan orang-orang yang berkuasa, pemimpin-pemimpin Quraisy. Beliau berdakwah orang per orangnya. Diajak untuk bertauhid, masuk Islam. Dengan sendirinya terbentuk khilafah Islamiyah di Madinah. Nah, itu konsep Islam namanya. Dalam memperbaiki di tengah manusia. Baik. Jadi dari hak pemerintah adalah mendengar dan taat kepada mereka. Apa menasihatinya? Menjelaskan kebenaran dengan baik. Kemudian yang keempat adalah melembutkan hati manusia untuk berada di atas ketaatan, taat kepada pemerintah, menta'lif hati mereka. Nah, ini yang harusnya dilakukan oleh para da'i. Karena itu ciri seorang yang mengenal agama lurus, seorang yang mengenal sunnah, itu tidak ada yang bertentangan dengan pemerintah. Kalau pemerintah berbuat keliru, mereka menasihati dengan cara yang benar. Kalau tidak bisa nasihati, mereka bersabar, mendoakan. Dan selalu mendoakan. Nah, itu ciri orang yang mengenal sunnah. Ya, bukan orang yang senang ribut-ribut. Mengarahkan keributan di tengah manusia. Membuat manusia benci kepada mereka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasyirarukum man tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunakum wa yal'anunakum. Dan yang paling jelek di antara kalian, di antara pemimpin kalian adalah siapa yang kalian membencinya, pemimpin juga benci kepada kalian. Kalian melaknatnya, mereka juga melaknat kalian. Ini kondisi yang paling jelek sudah di tengah umat. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Iya. Karena itu di dalam Islam ini diatur bagaimana disatukan hati-hati itu di atas ketaatan kepada pemerintah. Kemudian yang kelima dari hak pemerintah, tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan man khala'a yadan min ta'a laqiyallaha yawmal qiyamah la hujjatalah. Wa man mata wa laysa fi unukihi bay'a mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mencabut tangan ketaatan dari pemerintah, maka dia akan menghadap kepada Allah tidak memiliki argumen. Dan siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki bay'at di lehernya terhadap pemerintah yang syah, maka dia mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Iya. Karena itu dilarang untuk kudeta terhadapnya. Bahkan Rasulullah menegaskan, kata beliau, "Wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadi wa thamrata qalbi falyuti'hu in istata'a. Fa in ja'a akhar yunazi'uhu
fadribu unqal akhar. Kata beliau, siapa yang membaiat seorang imam, dia memberikan tangannya untuk membaiat dan memberikan ketulusan hatinya, hendaknya dia taat kepada pemerintahnya sepanjang dia mampu. Kalau datang orang lain mengganggu hal itu, kata Nabi, penggallah siapa yang datang setelahnya itu. Ya, ini untuk menjaga kebersamaan, tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Dan ini banyak orang memahami bahwa kudeta terhadap pemerintah itu dengan perlakuan secara fisik, dia kudeta, memberontak, menumpahkan darah. Tidak, kudeta lebih umum daripada itu. Ada namanya kudeta dengan lisan. Ya, dan ini lebih berbahaya daripada kudeta secara fisik. Dan ini dari masalah besar di tengah umat ini. Masalah besar. Mimbar-mimbar Jumat dipakai untuk mencela pemerintah, membuat hati rakyat panas terhadap pemerintah. Mimbar Jumat yang harusnya menjadi mimbar orang mengajak kepada kebaikan, mimbar yang di dalamnya dilakukan kemungkaran yang sangat besar dengan cara seperti itu. Maka ini adalah hal yang keliru, perlu diluruskan. Iya. Karena itu di masa dahulu kaum Khawarij itu dua macam. Ada Khawarij yang melakukan kudeta, angkat pedang, ya, berperang. Dan ada Khawarij diistilahkan di masa dahulu namanya Al-Qa'adiyah. Khawarij duduk-duduk saja. Mereka Khawarij tapi kerjanya cuma duduk. Ya. Dia yang kompor-kompori orang untuk melakukan kudeta. Nah, ini yang kasih pemikiran. Dan di masa ini banyak Khawarij yang seperti ini. Banyak Khawarij yang seperti ini. Selalu mengajak manusia untuk panas terhadap pemerintah, ribut, menghasut. Ya. Kadang beritanya tidak jelas. Beritanya tidak jelas. Iya. Kemudian yang keenam dari hak pemerintah adalah sholat di belakang mereka dan berjihad bersama mereka. Asalnya pemerintah memimpin sholat. Masjid itu imam, mereka yang tetapkan. Jadi kalau ada imam, mereka imam, wajib sholat di belakangnya. Iya. Baik. Kemudian dari hak mereka juga, tidak boleh menipu mereka. Tidak boleh menipu mereka dalam bentuk apa saja. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami bukan dari kami. Kemudian dari hak pemerintah juga mendoakan mereka. Mendoakan mereka sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian dari hak mereka juga adalah mengagungkan kedudukan pemerintah dan menghargai mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Iya. Ini hadis dahsyat sekali ya. Ini wejangan Nabi. Jangan dianggap seorang yang memuliakan pemerintah, wah ini cuman berkecamuk saja. Tahu artinya berkecamuk? Berusaha keras cari muka. Ya. Wah ini ada maunya ini di belakang. Ya. Para imam terdahulu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya orang yang mengagungkan, memuliakan pemerintah. Mereka adalah orang yang paling zuhud, bukan pegawai pemerintahan. Menolak pemberian pemerintah. Iya. Tapi mereka adalah orang yang mengajak manusia untuk memerintah dan untuk memerintah agar manusia taat dan mendengar kepada pemerintah. Mengagungkan kedudukan mereka. Iya. Karena itu ulama apabila ada di tengah manusia menerangkan kebenaran, akan aman negeri itu. Aman negeri itu. Apabila orang-orang yang berilmu hidup di tengah manusia.
yang mendominasi manusia. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, ya, yang mendominasi tengah manusia bukan orang-orang yang berilmu, tapi orang-orang yang jahil. Ya, trompet-trompet yang hanya meniup saja, tidak tahu dari mana apa yang dia sampaikan. Dan ini dari fenomena yang menimpa umat kita. Ya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah, Allah akan menghinakannya. Hati-hati. Allah akan menghinakannya. Suatu hari imam besar dari ulama Hambali, namanya Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah. Ini imam terkenal, penulis kitab Al-Funun. Jumlahnya hampir 500 jilid buku yang dia tulis. Suatu hari beliau mencium tangan pemerintah. Beliau mencium tangan pemerintah. Orang-orang ribut. Kenapa cium tangannya? Kata Imam Ibnu Aqil rahimahullah, bagaimana pendapat kalian kalau saya cium tangan ayahku? Ya, mereka berkata tidak ada masalah. Ada yang mempermasalahkan seorang mencium tangan ayahnya? Ada yang mempermasalahkan di sini? Hah? Semuanya sepakat, ya, enggak ada masalah. Kata beliau, ya, ayah saya itu dia berbuat baik untuk saya saja. Tapi pemerintah ini dia berbuat baik untuk saya dan untuk rakyat semuanya. Siapa yang lebih berhak saya cium tangannya? Nah, ini cara berpikir yang baik, yang benar. Ya. Kalau sesuai dengan kaidah-kaidah syariat seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah, beliau disiksa di 3 generasi pemerintahan. Dizalimi di 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu beliau berkata, andai kata saya memiliki doa yang dikabulkan, saya akan peruntukkan untuk pemerintah. Nah, ini ketulusan namanya. Dan ini cara berpikir yang lurus. Orang yang mengamalkan sunnah, tidak ada dendam yang menjangkitinya. Ada orang sifatnya dendam saja, mengajak manusia dendam. Ya. Atau ada kemaslahatannya, ada urusan dunianya. Ya. Karena itu kalau melakukan kegiatan-kegiatan, walaupun dia namakan bela Islam, dia namakan ini, namakan itu, ya, tidak terlihat ketulusan padanya. Maka ini dari hal yang sangat menyedihkan di tengah umat. Harus kembali kepada tuntunan. Kemudian dari hak pemerintah juga membantu mereka di atas kebaikan. Padahal yang bagus dibantu mereka dalam hal itu. Kemudian yang ke-11 dari hak pemerintah, membela kehormatan mereka. Membela kehormatan mereka dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi al-muslim kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ay yarudda anhu nar jahannam yawm al-qiyamah." Siapa yang membela kehormatan saudaranya muslim, maka wajib atas Allah Subhanahu wa taala menolak darinya neraka jahannam pada hari kiamat. Ini saudaranya muslim. Bagaimana pula kalau dia bela dari kehormatan pemerintah yang memang diperintah oleh Nabi supaya dimuliakan? Iya. Baik. Karena itu kalau mengikuti orang, ya, kita biasa dengar ya aksi-aksi orasi. Oh, pemerintah begini, begini, begitu. Ini juga tuntutan-tuntutannya tidak tahu benar atau tidak. Banyak orang yang kabarnya cuman kabarnya seperti itu, beritanya seperti itu. Tapi dia tidak pernah hitung kebaikan-kebaikan pemerintah. Itu jalan yang dia tempati demo-demo itu, siapa yang bangun? Dia juga jalani di situ. Dia berteduh di bawah pohon-pohon ketika dia demo-demo. Ya. Siapa yang tanam pohon-pohon itu? Hah? Dia hidup di dalam negeri, banyak kebaikan yang dia rasakan. Tapi kalau kebaikan itu tidak ada di catatannya. Tidak ada di kamus dia. Kamusnya itu dari A sampai Z cuman mengumpulkan celaan-celaan saya, yang dikritik saya. Ini di luar dari keadilan. Iya. Kemudian yang ke-12 dari hak pemerintah, bersabar terhadap kesewenang-wenangan mereka. Dia sewenang-wenang pun, berlaku zalim pun,
Kita diperintah untuk bersabar. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam belasan hadis. Di antaranya di riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma wa ati lil amir wa in duriba dhuhrika wa ukhidha maluka." Dengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Dengar dan taat. Iya. Dan dari hak pemerintah yang ke-13, menunaikan baiat untuknya. Ini kita sekarang ini, umat Islam ini ada baiat di kepala kita. Kita wajib menyadari ada baiat di atas kepala kita terhadap pemerintah kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Ada baiat di atas kepala kita. Jelas ya? Kalau ada yang menganggap dirinya tidak ada baiat di atas kepalanya, hati-hati. Nabi telah berkata, "Wa man mata wa laysa fi unukihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya bai'at, kemudian dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Iya. Maka ditunaikan dari bai'at itu ketaatan kepada mereka. Baik. Kemudian yang ke-14 dari hak pemerintah, menahan untuk membicarakan aib mereka. Tidak dibicarakan dari aib mereka. Iya. Tidak dibicarakan dari aib mereka. Seorang muslim saja dia punya aib, kita dilarang untuk menyiarkannya, sebab itu ghibah namanya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah melarang tentang ghibah? Beliau berkata, "Al-ghibatu dzikruka akhaka ma yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan apa yang dia tidak sukai. Itu ghibah. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dia tidak sukai itu ada pada dirinya, pada saudaraku itu?" Kata Nabi, "Kalau hal yang kamu sebutkan itu tidak ada pada saudaramu, artinya kamu berbuat kedustaan padanya. Tapi kalau hal yang kamu sebutkan itu ada pada saudaramu, itulah ghibah namanya. Itulah ghibah." Ya. Jadi dia benar pun tidak boleh menyebutkan aib seperti itu, aib saudaranya. Ya. Ada saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dia punya aib. Apakah dia rela menyebarkannya? Kebanyakan orang tidak suka seperti itu. Bagaimana dia rela menyebarkan aib pemerintah, menjadikannya sebagai bahan pembicaraan di tengah manusia, menghalalkan kehormatan mereka? Maka ini semuanya adalah hal yang keluar dari jalan. Iya. Baik. Jadi ini beberapa contoh ya dari hak pemerintah. Sisa beberapa menit lagi, saya tutup dengan hak yang terakhir terkait dengan masalah hak rakyat. Hak rakyat terhadap pemerintah. Iya. Dan ada juga hak rakyat sebagian dari mereka terhadap sebagian yang lainnya. Hak rakyat itu dua jenis. Ada hak rakyat kepada pemerintah dan ada hak rakyat kepada sebagian yang lainnya dalam hidup bermasyarakat. Hak rakyat terhadap pemerintah, pemerintah wajib berlaku adil di tengah mereka. Iya. Pemerintah wajib menjaga keamanan mereka. Menjaga dari perbatasan-perbatasan yang dikhawatirkan diserang oleh musuh. Dan pemerintah wajib untuk menerapkan hukum syariat di tengah manusia. Itu dari hak rakyat. Dan dari hak rakyat kepada pemerintah, mereka menjaga umat ini dari kerusakan akidah dan akhlak. Dijaga dari kerusakan akidah dan akhlak. Kalau ada kemungkaran-kemungkaran tidak dibiarkan, tapi dilarang. Iya. Kemudian dari hak pemerintah terhadap rakyat, mereka melakukan hal yang dengannya ada maslahat untuk manusia. Tidak menelantarkan dari kebaikan mereka. Ya. Apakah itu berupa amar ma'ruf nahi mungkar maupun yang lainnya. Dan dari hak pemerintah, hak rakyat terhadap pemerintah, pemerintah berlemah lembut kepada rakyatnya. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ala man waliya ala ummati wilayatan farafiqa bihim. Allahumma man waliya
min ummati ala ummati farafiqa bikum farfaq bihim wa man wali alaihim fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa yang memimpin sebuah wilayah terhadap umatku lalu dia berlemah lembut kepadanya, kepada umatku, maka perlakukanlah dia dengan lemah lembut. Ya Allah, siapa yang memimpin dari perkara umatku dan dia beratkan umatku, maka buatlah berat terhadapnya. Karena itu dari hak rakyat supaya diperlakukan dengan lemah lembut. Iya. Baik. Kemudian nah ini terkait dengan masalah hak-hak rakyat, kewajiban pemerintah terhadap rakyat. Ini ada pembahasan lain ya. Dan itu diterangkan di dalam buku-buku yang mengatur tentang pemerintahan dan kekuasaan dalam agama. Iya. Dan di sini ada hak-hak lain lagi perlu saya terangkan. Terkait dengan hak rakyat itu sebagian dari mereka kepada sebagian yang lainnya. Sebagian dari mereka kepada sebagian yang lainnya. Yang pertama, di antara hak antara sama kaum muslimin, menahan gangguan. Tidak saling mengganggu. Tidak saling menyakiti. Iya. Tidak saling menyakiti. Karena Allah telah mengingatkan walladzina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti dan mengganggu kaum mukminin dan mukminat bukan karena dosa yang mereka lakukan, maka sungguh dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Iya. Baik. Jadi jangan mengganggunya dengan apapun. Dengan lisan, dengan tangan, dengan apapun. Itu Rasulullah mengingatkan al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Dia tidak mengganggu. Kemudian yang kedua, dia membantu kaum muslimin, saling membantu. Sebagaimana firman Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, dari hak antara sama kaum muslimin adalah menutup aib mereka, menutup aurat mereka. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-islam man aslama bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbihi la tu'dul muslimin wa la tattabi'u auratal muslimin fa innahum may yatatabba aurata akhihi al-muslim yatatabba illahu aurata wa may yatatabba' illahu awrata yufdihhu walau kana fi jawfi rahli. Wahai orang yang berislam dengan lisannya, keimanan belum masuk ke hatinya, jangan kalian mengganggu kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari aurat mereka, mencari-cari aib mereka. Karena siapa yang mencari-cari aib saudaranya, Allah juga akan mencari-cari aib dia sendiri. Dan siapa yang aibnya sudah dicari-cari oleh Allah, maka Allah akan permalukan dia walaupun di tengah rumah ya. Iya. Karena itu seorang muslim telah dikatakan oleh Nabi, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Dari hak di tengah kaum muslimin, mengajari orang yang jahil di tengah mereka. Orang yang jahil diajari. Diarahkan kepada agama, bukan ditertawai, bukan dibiarkan di atas kejahilannya, apalagi ditunggangi. Ya, sudah jahil dikompor-kompori, ditunggangi. Ya, kasihan. Dan ini tidak menunjukkan loyalitasnya sebagai seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kemudian yang kelima dari hak sesama muslim, mengarahkan mereka kepada hal yang merupakan kemaslahatan mereka. Apa yang merupakan maslahat kebaikan, diarahkan mereka ke sana. Kemudian yang keenam adalah menolak bahaya antara sama muslim. Apa yang merupakan dharar, bahaya atau bisa membahayakan, dia jaga dari saudaranya. Jangan dia menjadi sebab terjadinya bahaya di tengah manusia. Ya, sebagian orang kadang tidak berpikir akibat dari perbuatannya. Contoh misalnya ya,
Sebagian orang gemar nebang-nebang pohon sembarangan. Wah, ini pohon, tebang saja, tebang. Akhirnya terjadi banjir di mana-mana. Ada yang senang lagi bakar saja, bakar. Akhirnya menjadi masalah internasional, asap menyeberang ke negeri tetangga karena pembakaran hutan. Ini selalu memberi bahaya, hati-hati. Memberi bahaya kepada orang. Kemudian yang ketujuh dari hak antara sama rakyat, sama kaum muslimin adalah mengambil manfaat untuk mereka, memberi manfaat untuk mereka. Kemudian yang kedelapan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian yang kesembilan, menghormati orang tuanya, merahmati yang kecilnya. Ya. Menghormati orang tuanya, merahmati yang kecilnya, dan menghargai alim ulama'nya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yahtarim kabirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak merahmati orang kecilnya, tidak menghormati orang tuanya, dan tidak mengenal hak orang yang berilmu di tengah mereka. Kemudian dari hak antara sama kaum muslimin adalah mencintai kebaikan antara sama mereka. Saling berbagi dan mencintai kebaikan. Iya. Kemudian di antara hak mereka juga adalah membela harta dan kehormatan mereka. Juga dari hak di antara sesama kaum muslimin adalah berakhlak yang baik, bermuamalah yang indah, berinteraksi antara mereka dengan kebaikan. Dan di antara hak sama kaum muslimin, mereka memaafkan akan kekeliruan, ketergelinciran. Kalau terjadi ketergelinciran, saling memaafkan agar supaya terjalin dari kehidupan yang baik. Iya. Dan di antara pokok yang sangat penting adalah menghormati para ulama, ya, menghormati orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Iya. Karena umat ini ada dua masalahnya sekarang ini. Umat ini ada dua masalahnya terkait dengan ulama, ya. Masalah yang pertama, dia tidak tahu siapa yang merupakan ulama di tengah mereka. Iya. Jadi kalau sudah ada yang punya retorika bagus, punyanya ada lipatan imamahnya tebal, itu bisa menjadi alim ulama. Iya. Tidak pandang bulu siapa, mau penyanyi, mau pelawak, mau apa, semuanya bisa menjadi ulama. Yang penting punya retorika bagus. Tidak mengerti siapa orang yang berilmu itu, siapa yang dianggap ulama di tengah mereka. Iya. Padahal dari masa dahulu itu sangat dibedakan. Dan orang-orang menghormati ulamanya sebab mereka paham ulama itu siapa. Ulama itu orang yang mengerti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerti seluk-beluk agama dan syariat ini yang tampak maupun tidak tampaknya, yang detail maupun yang jelasnya. Itu orang yang berilmu namanya. Iya. Kalau ditanya tentang masalah agama, dia hanya bacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits saya. Dia mengerti yang mana yang merupakan letak kesepakatan ulama, yang mana yang silang pendapat. Kalau ada silang pendapat, dia mengerti yang mana yang kuat di tengah manusia. Itu orang-orang yang berilmu. Harus dibedakan. Masalah yang kedua di tengah umat ini, ketika dia kenal ulamanya, sedikit penghormatannya terhadap orang yang berilmu. Dan ini kekeliruan besar pada umat dan masalah yang sangat besar. Iya. Sebab kebencian terhadap orang yang berilmu itu adalah ciri kemunafikan. Adalah ciri kemunafikan. Kebencian terhadap orang yang berilmu itu adalah tanda Allah berpaling dari hamba ini. Kebaikan tidak berpihak padanya. Dan banyak kerusakan di belakang hal tersebut. Karena itu setiap muslim dan muslimah hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya di atas ketaatan. Setiap orang di dalam hidup ini, dia tidak usah memikirkan kamu pemerintah ada kewajibanmu, tunaikan kewajibanmu. Kamu si fulan, kamu ada kewajiban, tunaikan kewajibanmu. Kamu suami, ya, kasih nafkah saya kepada istri. Istri berkata, ya, apa suami berkata kamu istri ada kewajibanmu begini dan begitu.
itu tidak cocok dalam kehidupan. Hidup ini seorang tidak usah terlalu banyak memikirkan orang lain. Yang paling pokok dia pikirkan dirinya. Dia tunaikan kewajibannya. Sebab kalau dia tidak menunaikan kewajibannya, dia akan ditanya kelak di kemudian hari, pada hari kiamat. Iya. Kalau orang lain tidak memberikan haknya, itu tidak membahayakannya pada hari kiamat. Tidak membahayakannya. Tapi kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, dia akan dihisab dan dituntut pada hari kiamat akan hal tersebut. Iya. Dan ini beberapa kalimat, beberapa makna yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk seluruh hadirin dan hadirat, bisa memberikan kepada kita semua pencerahan untuk materi kita. Ini kaidah-kaidah di dalam syariat dari berbagai sudut, dari berbagai penjuru agama yang merupakan sebuah tatanan yang mengatur di dalam menjaga keharmonisan, di dalam menjaga kebersamaan, di dalam merekatkan hati antara sesama manusia, antara rakyat dengan pemerintah, antara mereka yang hidup di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah masyarakat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyatukan hati kita semua di atas ketaatan, mengumpulkan kita semua dan merekatkan kebersamaan kita di atas kebenaran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita, memberikan istiqamah, meluruskan jalan di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah kelak di kemudian hari, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di masjid ini dalam suasana ketaatan, dalam hati yang bersama, dalam cinta mencintai karena Allah, dalam sebuah ketaatan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengumpulkan kita semua di atas kebaikan di kehidupan dunia ini. Dan semoga kita semua dikumpulkan kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surganya yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan saya berterima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.